pendanaan 85,6 miliar rupiah. Satu. Tentu ini tidak lain berkat dorongan dan kepercayaan Bapak Presiden dan komitmen dari FIFA sendiri, Pak, melihat rencana daripada transformasi sepak bola Indonesia yang kita harapkan bisa tentu bersih dan berprestasi. FIFA sendiri, Bapak, pada saat ini untuk phase 1 membantu kurang lebih pendanaan 85,6 miliar rupiah. Ini pertama kali sebenarnya, Bapak, FIFA memberikan hibah sebesar ini ke sebuah negara. Karena ini kita coba menyelesaikan phase 1, Bapak, yaitu dua lapangan dan juga tempat penginapan untuk para atlet dan pelatih dan juga changing room dan lain-lain. Dan tentu ini juga hasil daripada kerjasama dari Kementerian PUPR, Bapak, yang dimana fasilitas daripada infrastruktur pendukung dan land clearing dilakukan oleh Pak Basuki. Terima kasih, Bu. Tadi APBN juga, Bu, 90 miliar. Lalu juga dari Badan Otorita, Pak Bambang, terima kasih yang mempercayakan tanah seluas 34,5 hektar. Tentu di phase 2, Bapak, ini totalnya rencana akan terjadi 8 lapangan, di mana nanti ada 5 lapangan besar, 1 lapangan futsal, 1 lapangan latihan tertutup, dan juga lapangan beach football, dan juga fasilitas pendukung lainnya seperti kolam berenang, juga sport science, dan lain-lain. Saya, Masister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.